rekomendasi teknis yang sudah dikeluarkan JKTRP kepada Satpol PP. Ada 9 titik lokasi yang mau dilakukan pembongkaran. Nah, tadi kita rapatkan secara teknis, maksudnya untuk mempelajari bagian-bagian mana yang tidak sesuai dengan izin, atau memang dia memang belum punya izin, apakah memungkinkan untuk diarahkan untuk dapat diproses izinnya ke instansi yang terkait. Saya pikir itu, kita harus persuasif juga, jangan kita langsung ada rekomendasi langsung dibongkar ke lapangan tanpa ada koordinasi dulu. Oleh karena itu kan perlu kita rapatkan tadi ya, untuk menyamakan pemahaman kita, terutama juga kepada pemilik nanti ya, untuk diarahkan agar mengurus izin sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Berharap PTSP ada kelonggaran-kelonggaran ya dalam pengurusan izin. Tadi kan disampaikan ada warga yang memang mau mengurus izin ya, sudah mau mengurus izin, sudah diarahkan, tapi dia terkendala dengan status tanah. Tanahnya belum sertifikat. Nah, ini kan solusi-solusinya bisa nanti dia hanya melampirkan NIB misalkan ya di BPN. Mungkin tadi PTSP bilang boleh ada, yang penting ada NIB, dia bisa memproses sepanjang di bawah 200 meter dan peruntukannya rumah tinggal. Nah, itu tanpa surat sertifikat pun itu bisa diurus untuk IMB-nya. Dan ada lagi kebijakan IMB-IMB relaksasi, nah, itu kan juga bisa dimanfaatkan oleh warga dalam rangka tertib bangunan. Ya, terkait dengan teknis di lapangan, kita memang selalu penegak peraturan daerah memberikan layanan bantuan terhadap UKPD yang akan melakukan penegakan peraturan daerah, termasuk salah satunya yang hari ini kita rapatkan permintaan bantuan dalam bentuk rekomendasi teknis bongkar paksa terhadap pelanggaran bangunan dan pelanggaran penataan ruang yang diatur di Pergub 128 tahun 2016. Nah, teknis di lapangan kita punya SOP tersendiri untuk menindaklanjuti ini karena memang kita berangkat pada bagian akhir melakukan penindakan. Sementara tahap awal pengenaan sanksi administrasinya sudah dikenakan oleh Cipta Karya, baik itu dalam bentuk segel, SP pertama surat peringatan 14 hari, segel 14 hari, 7 hari, kemudian SPB 14 hari. Jika kemudian keseluruhan pengenaan sanksi administrasi tersebut diabaikan oleh pelanggar bangunan, mereka saat Sudin Cipta Karya ini mengirimkan rekomtek bongkar paksa. Nah, setelah kita pelajari rekomtek itu, kalau kemudian memenuhi syarat, kita lakukan tindak lanjut dengan melakukan penlok, peninjauan lapangan, untuk memastikan lokasi bangunannya ada di mana.